warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu untuk kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan pertama kali di subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1, tepatnya halaman 99 sampai dengan 107. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa tekan subscribe, like, and share agar pembelajaran ini bermanfaat buat semuanya ya. Baik, kita mulai ya. Seperti biasa kita awali dengan tujuan pembelajaran agar kita tahu apa saja yang akan kita pelajari dan manfaat kita mempelajari pembelajaran hari ini ya. Adapun pembelajaran hari ini, yang pertama adalah tujuannya setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, kita mampu menyebutkan ciri-ciri kata baku dengan benar. Nah, kita pelajari bagaimana sih ciri-ciri kosakata baku itu. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, kita mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Setelah melakukan pengamatan di luar kelas, kita diharapkan mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Dan setelah mengamati gambar, kita diharapkan mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuannya adalah setelah berdiskusi, kita mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Mari kita pelajari. Ayo membaca. Semuanya silakan dibaca di buku kalian ya. Dan sambil mendengarkan apa yang Bapak bacakan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, tentunya kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Salah satunya seperti berikut ini ya. Perhatikanlah gambar yang ada di depan kalian sekarang. Kita lihat tulisan-tulisannya. Ada dua jenis tulisan. Ini tentang naskah proklamasi ya. Ada bagian atas, kita lihat itu adalah bentuk asli dari tulisan Insinyur Soekarno, tulisan tangannya. Yang kedua itu adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dulunya tulisan yang di
ditulis oleh Bung Karno ini setelah diketik oleh Sayuti Melik itu pernah dibuang ya, dan diambil oleh seseorang yang ada di foto samping ini, yaitu salah satu pahlawan zaman dulu ya, yaitu BM Dia. Kita lanjut ya. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Kira-kira apa? Naskah ini adalah naskah proklamasi yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah awal Indonesia merdeka. Ya, itu perlu kamu ketahui. Dan ada sebuah pepatah mengatakan, negara yang besar adalah negara yang tahu akan sejarah. Jadi kamu tentunya harus tahu sejarah kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah teks yang ditulis dan ditulis oleh Bung Karno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan tulisan yang ditulis oleh Bung Karno ini disimpan oleh BM Dia ya, itu sejarahnya. Baik. Kita lanjut. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini cerita tentang BM Dia ya, dan naskah asli proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Bung Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Agar terlihat rapi, teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan oleh BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa pagi tanggal 19 Mei 1992 pada pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto ya. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto sebagai bukti bahwa dulu naskah itu adalah presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno ya. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat ini. Nah, dari ini kita bisa lihat sesuatu yang penting tidak boleh kita taruh sembarangan ya. Karena apa? Kita tidak tahu beberapa yang tahun yang akan datang apa manfaatnya. Contoh tadi teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno yang semulanya dianggap tidak berharga karena menurut seseorang itu berharga, lalu diambil, disimpan, dan sekarang kita bisa masih melihat contoh tulisan pada saat ya. Oke, lanjut. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, ini pertanyaan penting buat kita. Seperti di awal tadi, kita akan membahas tentang kata-kata baku ya. Apa kamu sudah tahu apa itu kata-kata baku? Nah, tahukah kamu tentang kata-kata baku? Baca penjelasan singkat berikut ini. Perhatikan, kata baku. Kata baku ini biasanya digunakan dalam situasi resmi. Kemudian, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan. Kita lihat contoh-contoh dari kata baku ya, dan kata tidak baku. Kita sering mendengar orang berkata, nasehat. Kalau didengar itu biasa saja. Ternyata itu contoh kata tidak baku. Yang benar itu adalah nasihat.
Kemudian kita sering sekali ketika mau beli obat mengatakan apotik. Padahal yang tepat itu adalah apotek yang sudah baku, ya. Kemudian ada cuman dan cuma. Cuman ada imbuhan an di belakangnya, itu mengakibatkannya dia tidak baku. Hanya yang benar itu cuma. Kemudian ada gubuk, ya, dan gubuk beda, ya. Ada gubuk pakai G, ada gubuk pakai K. Itu kita lihat di sana untuk kosakata bakunya. Contoh juga jadwal, itu tidak baku. Yang benar adalah jadwal, ya, pakai W, ya, bukan pakai U. Oke? Jelas, ya? Bagaimana ciri-ciri biar kita tahu itu kosakata baku atau bukan? Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri kata baku. Pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ya, enggak ada bahasa daerah di dalam kata baku. Ya, itu. Jadi tidak berpengaruh bahasa daerah manapun, tidak terpengaruh dari sana. Dia asli bahasa Indonesia yang dibakukan sudah dan dibenarkan, ya. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contoh tadi apotik. Ya. Apotik dan apotek. Yang benar apotek. Oke. Jadi tidak pengaruh oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan yang tadi cuman, ya, cuman dan cuma. Pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit, ya. Oke, setelah itu kita lanjut. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat, ya. Kemudian kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu, tidak kacau, ya. Kemudian selanjutnya kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu apa, Pak? Pleonasme adalah majas yang berfungsi untuk menegaskan arti suatu kalimat dengan menambahkan frasa yang berlebihan, ya, itu pleonasme. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari kata baku adalah tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu adalah berarti kata yang sudah betul-betul apa? Sudah betul, kemudian dibetul-betulkan sehingga menjadi tidak betul atau tidak baku. Ya. Itu disebut dengan hiperkorek. Korek, korek itu koreksi, ya. Jelas. Oke, kita lanjut. Ah, dari pembahasan ini kita coba tugas pertama, ya. Tugas yang pertama buat kalian. Dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang tepat terdapat pada bacaan adalah kata baku. Jelaskan jawabanmu. Sekali lagi, Bapak ulang. Dengan menggunakan buku ejaan yang dibenarkan, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan tadi tentang PMDA tadi adalah kata-kata baku. Kalau kalian menemukan, silakan ditulis yang mana kata baku, yang mana kata tidak baku. Jelas, ya? Jadi nanti dibuat tabel. Tabel di sebelahnya ditulis kata baku, di sebelahnya kata tidak baku. Misalnya gini, sebelahnya kata baku. Nah, kalian menemukan di situ ada cuma. Di sebelahnya lagi kalian tulis kata tidak bakunya, cuma, kata tidak bakunya cuman. Oke, jelas, ya? Jadi kalian bisa menulisnya di dalam tabel, ya. Jelas. Lanjut. Ayo mengamati. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri-ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Kemudian kita lanjut. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur.
Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Nah, pembahasan ini kita lihat tempat-tempat hidup dan cara menyesuaikan diri hewan dan tumbuhan. Tumbuhannya beluntas, hewannya adalah keong ya. Kita lanjut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Karena kita lihat manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, penghasil bahan pangan manusia. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susunya. Itu manfaat hewan ya. Kemudian yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong dan ulat sutra. Kemudian domba dapat menghasilkan kain wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ada juga orang yang sangat ekstrim menggunakan kulit ular, buaya, itu dimanfaatkan sebagai dompet, kemudian ikat pinggang dan lain-lain. Tetapi sebagai generasi penerus kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena hewan tersebut sudah mulai punah atau berkurang. Jadi kita manfaatkan sumber daya alam yang ada, yang tidak bisa punah. Jangan gunakan sumber daya alam yang bisa punah. Jelas ya? Penghasil bahan kerajinan kulit ya. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Kok itu apa, Pak? Kok itu adalah bola bulu tangkis yang biasanya kita gunakan untuk memain bulu tangkis ya. Lanjut. Penghasil pupuk organik. Ini paling banyak nih. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, apabila kalian memiliki hewan seperti sapi, kambing, dan kalian memiliki kebun, hendaknya kalian gunakan kotoran hewan tersebut untuk memupuk tanaman yang kalian tanam. Kenapa? Karena dengan menggunakan itu sangat-sangat baik untuk lingkungan. Itu satu. Yang kedua, sangat baik untuk tumbuhannya. Karena lebih bagus daripada pupuk-pupuk kimia. Ya, tidak berbahaya. Ketika kita mengkonsumsi hasilnya, itu baik buat kita jika menggunakan kotoran-kotoran hewan ini ya. Dan satu lagi yang paling penting, biayanya lebih murah bisa kalian gunakan ya. Penghasil tenaga. Nah, contohnya itu gajah dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, serta tenaga kerbau dapat digunakan untuk membajak sawah. Jadi ternyata hewan itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia dan lingkungan kita. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar menjaga hewan yang ada di sekitar kita agar dapat bermanfaat. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kalau tadi manfaat hewan, sekarang manfaat tumbuhan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, biji, ya. Bahkan umbi ada. Apa contohnya? Keladi. Umbi bisa dibuat sebagai bahan makanan, ya. Kemudian, yang kedua, bahan sandang. Contoh serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun, ya. Kemudian yang ketiga, bahan bangunan. Semua kalian tahu di rumah kalian pasti ada kayu ya. Bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan
bangunan, untuk jendela, pintu, dan lain-lain, untuk meja dan lain-lain. Ke bahan bangunan seperti kayu jati, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Lanjut nomor 4, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Salah satu contohnya adalah kejibling ya, kejibling. Kemudian ada jahe untuk mengobati batuk, yang Bapak sebutkan tadi kejibling untuk sakit pinggang. Kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Adapun daun jambu biji untuk mengobati diare. Dan banyak lagi jenis tumbuhan lainnya yang dapat mengobati kita, mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ya. Kemudian yang 5, bahan baku industri ya. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Apa saja itu? Yang contoh pertama, getah karet digunakan dalam pembuatan ban ya. Jadi ban mobil, ban motor, ban sepeda yang sering kalian pakai itu ternyata berasal dari tumbuhan, yaitu pohon karet ya. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kemudian kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Selanjutnya, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Terutama kita di daerah Kalimantan, penghasil sawit terbesar di Kalimantan ya, yaitu Kabupaten Pasir. Itu besar sekali sawitnya, lahan sawitnya besar sekali. Nah, ini ternyata sangat dibutuhkan manusia. Tidak hanya minyak goreng yang dibuat dari buah sawit, ternyata sabun dan lain-lain, sampo juga mengambil sebagian dari sawit ya, dari buah sawit untuk membuat sampo atau sabun seperti itu. Ada juga seperti itu ya. Yang 6, bahan pewarna alami ya. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna ya. Contohnya sawi, pandan untuk warna hijau, wortel warna jingga, dan kunyit warna kuning ya. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pewarna ya, tumbuhan ya. Baik, kita lanjut. Menjaga kualitas air. Nah, ini juga manfaat tumbuhan sebagai penyaring ya. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Kita lihat di sekitar tepi pantai banyak sekali tanaman bakau. Fungsinya untuk menyaring air. Satu, agar tidak terjadi ketika gelombang datang, tanaman tersebut bisa menahan derasnya hempasan air, selain sebagai penyaring ya. Jelas ya? Oke, setelah bacaan tadi ada tugas 2 buat kalian, yaitu carilah hewan dan binatang yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian amati dan catat habitat hewan dan tumbuhan serta manfaatnya pada tabel di samping ini ya. Nah, misalnya nih, nama hewan dan tumbuhan ya, misalnya di sini kalian tulis tidak sebanyak 2 hewan, 2 tumbuhan. Habitatnya di mana? Manfaatnya bagi manusia itu untuk apa? Ya. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Itu tugas yang 2 ya. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut. Kita lihat. Ada nelayan ya, atau petani nih. Kita lihat, kemudian ada pelajar. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, kemudian ini adalah tugas 3 buat kalian ya.
dari bacaan tadi, tugas ketiga buat kalian. Dari bacaan di atas, isilah pertanyaan di bawah ini. Satu, apakah pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Yang kedua, apakah pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Oke. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Ya, dan yang terakhir, tulislah tiga kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Oke, jadi hari ini ada tiga tugas buat kalian. Ya, silakan diisi jawabannya di buku tugas kalian dan nanti dikumpul ya. Oke, jelas ya? Baik, untuk hari ini cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.